Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Takmir Masjid Baitrohim Perhadesan Gunung Perkuntilan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua jamaah Masjid Baitrohim yang telah melaksanakan sholat Jumat dengan memenuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Takmir Masjid Baitrohim, diantaranya yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitrohim yang telah memberikan sedekah berupa makanan dan minuman kepada semua jamaah dalam rangka Jumat Berkah. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu semua mendapatkan pahala ataupun balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Jumat Berkah ini insya Allah akan berlangsung tidak hanya satu kali, akan tetapi selanjutnya. Maka untuk itu kami membuka pintu kepada Bapak Ibu semua yang mau menyisihkan uangnya untuk bersedekah di Masjid Baitrohim. Setiap Jumatnya kami persilahkan dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Demikian dari Takmir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Baitrohim Karajan Gunung Pring. Dan alhamdulillah hari ini kita mulai dengan Jumat Berkah. Dan alhamdulillah hari ini masyarakat di sekitar masjid bisa menyediakan ada makanan kecil yang disajikan untuk jamaah. Dan ini harapan kami, tentunya kami atas nama Takmir bisa berjalan dengan kontinu terus-menerus untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersedekah berupa makanan yang dinikmati oleh malah jamaah. Dan juga hari ini kami atas nama Takmir Masjid Baitrohim Karaharjan memberikan himbauan sekaligus memberikan pengertian bahwa new normal ini harus disikapi dengan bijak, dan kita harus tetap disiplin masyarakat menggunakan masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan alhamdulillah ini oleh Takmir hari ini sholat Jumat jaraknya juga sudah diatur sehingga kami tetap mematuhi protap atau protokol kesehatan.